PSG bertandang ke markas Manchester City dalam lanjutan matchday kelima Liga Champions. Manchester City memiliki misi balas dendam setelah mereka dikalahkan PSG di kandang PSG pada leg kedua lalu. Dan hal yang paling dinantikan penonton pada pertandingan ini adalah debut Sergio Ramos setelah absen sejak pertama kali dibeli PSG. Para supporter sudah tidak sabar menyaksikan kerjasama Messi dan Ramos. Sebagaimana diketahui selama ini mereka adalah musuh besar. Manchester City langsung menyerang pertahanan PSG sejak dari peluit babak pertama dibunyikan. Dan sesekali PSG membalas dengan serangan balik. Namun sampai detik terakhir babak pertama tidak ada gol yang tercipta. Baru beberapa menit babak kedua berjalan, Mbappe berhasil mencetak gol lewat umpan manis dari Messi. Manchester City berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Sterling pada menit ke-53. Manchester City berbalik unggul lewat gol Gabriel Jesus dan hasil ini bertahan hingga babak akhir. Dengan kemenangan ini Manchester City dipastikan lolos ke babak 16 besar. Berikut klasemen dan statistik pertandingan.